adalah Nu Hakim, salah satu kuda hitam di Udinus Chess Competition kemarin yang hanya berhasil menempati posisi ke-40 dengan 5 poin dari 8 babak. Pecatur kuat asli Semarang yang kini memperkuat klub BTS 207 bersama Vide Master Aditya Bagus Arfan. Masih melakukan lagi yang kedua illegal move, maka dinyatakan kalah. Belakangan memang aktif terjun di berbagai turnamen, termasuk hingga ke Penang dan Johor akhir tahun lalu. Di luar untuk segera masuk. Yang sudah di dalam untuk mencari tempat dan berikut ini fragmen menarik salah satu partainya saat menghadapi Vide Master Yoga Pradava di babak kedua. Berikut ini pandangan langsung dari arena. Mungkin sulit dicari, tetapi benteng A2 justru menyelamatkan keadaan. Setelah melalui pertempuran yang ketat, sampailah bangunan endingnya membutuhkan ketelitian. Sayangnya Nu juga dikeroyok dengan jam caturnya sendiri yang tak kenal kompromi. Posisi ending 3 bidak lawan 1 bidak plus 1 kuda, putih sudah aman bila bidak H7 hitam bisa ditukar. Blunder blokade kuda G7 serta merta menuju remis, namun Nu Hakim sedang krisis waktu. Perhatikan, waktu Nu tinggal 7 detik untuk melangkah. Oh, jam catur Nu habis. Tunjuk yoga yang sekaligus memenangi partai yang seharusnya menuju remis. Iya, ini gini aja, jangan ini remis, ini menang, jangan gini loh.
salah udah kita menang. Iya, menang. Iya, ini kan teman. Begini. Ini kan udah menang. Enggak usah. Ini kosong. Kamu di sini. Ini.